Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, saudara-saudara, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang singkat di dunia yang fana ini, 60-70 tahun. Allah bagi banyak sangat nikmat, banyak sangat kebaikan, kurniaan. Ada nikmat yang kita harap pun Allah bagi, yang kita tak harap pun Allah bagi, yang kita minta pun Allah bagi. Bahkan yang lebih banyak yang kita tak minta, Allah bagi kepada kita. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, sama ada kita sedar tentang kepentingannya ataupun tidak, iaitu nikmat binatang-binatang ternakan, nikmat lauk pauk. Dua nikmat yang besar Allah ceritakan kepada kita dalam Quran. Yang pertama dalam surah Yasin, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah engkau melihat, tidakkah mereka itu melihat, anna khalaqna lahum, kami ciptakan untuk mereka ini, mimma amilat aydina an'aman, daripada binatang yang kami ciptakan dengan tangan kami, iaitu dengan kuasa kami, fahum laha malikun. Kami ciptakan binatang ini, tapi kamu yang memilikinya. Kita yang jadi pemilik binatang-binatang tadi, padahal semua benda dalam dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Tapi Allah mempermilikkan binatang ini, untanya, kudanya, lembunya, kambing, ayam, itiknya. Asal binatang-binatang ini semuanya liar. Tak ada binatang yang jinak dalam dunia ini. Semua liar, tengok manusia semua lari. Tapi Allah Ta'ala telah tentukan untuk kemudahan manusia. Maka Allah beritahu, وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, mereka memiliki binatang tadi, dan kami tundukkan binatang-binatang ini di hadapan kamu. Unta dengar cakap kita, lembu nak dengar cakap kita. Kalau ikut dengan badan dia yang besar tu, kalau dia tak dengar cakap kita, pening kita. Kan? Unta kita suruh pergi sini, dia nak pergi sana. Masya Allah. Allah beritahu, وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ, sebahagian binatang itu kamu boleh tunggang di belakang dia. Ingat senang nak suruh orang, izinkan orang duduk atas belakang kita, tak pasal-pasal. Letak pula barang muatan kadang-kadang sampai berpuluh-puluh kilo, bertantan letak atas belakang unta. Dan Masya Allah, Allah Ta'ala tundukkan binatang tadi, فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, sebahagian besar binatang itu kamu makan, daging dia kamu makan hari-hari. Walahum fiha manafi', dalam binatang tadi banyak sekali manfaat, wa masyarib, dan boleh minum pula air susu dia. Diizinkan kita kongsi susu anak dia dengan susu kita. Masya Allah, anak aku pun boleh minum susu ni, korang pun boleh minum susu ni. Masya Allah, bukan senang ya? Allah yang bagi tu, Allah yang bagi izin. Maka Allah beritahu, afala yashkurun, tidakkah kamu bersyukur? Itu syukur yang pertama yang kita nak fikirkan hari ini. Kadang-kadang tak terlintas pun di fikiran kita, rupanya binatang-binatang ni kita boleh pukul dia, kita boleh seksa dia. Tapi kalau tak ada dia dalam hidup kita ni, terutama orang yang duduk di negara Arab lah, kita kat Malaysia ni kuda-kuda kita semua dah kuda besi kan, naik kereta, naik lori kan. Orang Shah Alam Kelang ni dia selalu tengok lori-lori besar-besar, truk-truk bawa barang, Masya Allah, angkut barang, naik kapal. Itu pun kenderaan yang Allah bagi ni, nikmat yang besar. Kalau tidak kita ni penat. Allah beritahu, tahmilu athqalakum ila baladin, binatang-binatang ni memikul barang-barang kamu bawa ke negara yang lain. Yang mana kalau kamu sendiri nak pikul barang tu, kamu akan penat dengan keadaan beratnya begitu. Maka kamu mungkin tak boleh sampai nak pikul barang tu ke negara tersebut, ataupun kamu sampai tapi dengan kepenatan yang Masya Allah, illa bisyukil anfus, Allah beritahu dengan kepenatan yang sangat-sangat besar. Sebab itu kita syukur pada Allah Ta'ala. Naik kenderaan baca doa, subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci Allah, Allah yang tundukkan kenderaan ini untuk kami. Kalau Allah buat dia degil, Masya Allah, kami pun tak boleh kontrol binatang-binatang ini. Masya Allah, itu yang pertama yang kita nak syukurkan. Yang kedua, kesyukuran kita, Masya Allah,
Kita makan lauk ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada kita lahir sampai kita besar ni, tiap-tiap hari makan nasi mesti nak ada lauk. Masya Allah. Kalau makan nasi kosong, kalau macam orang duduk di negara Arab, makan roti kosong tu boleh lagi. Roti tak ada kuah, digigit-gigit-gigit, akhirnya sekali habis juga sekeping roti itu. Tapi kalau nasi ni tak ada lauk, tuan-tuan, habis-habis kuat 3 suap je, nasi kosong ni kita boleh makan. Maka lauk ni merupakan satu benda yang besar untuk naikkan selera kita nak makan. Dan sepanjang tahun, 365 hari, Allah SWT gilirkan kita makan lauk lain-lain. Hari ini ikan sungai, besok ikan darat, ikan paya, lusa ikan laut. Lepas tu Allah bagi pula kadang-kadang dapat kawan pergi memburu di hutan, bagi kita makan rusa pula. Baru ni saya pergi Kuantan, dia bagi kambing gurun makan. Ah, kita makan je. Masya Allah, lauk yang berbagai-bagai. Allah nak entertain kita. Allah Ta'ala nak hiburkan kita selaku hamba dia. Maka tuan-tuan yang mulia, untuk itu Allah minta kita terima kasih. Di sebalik segala nikmat yang Allah bagi ni, Allah minta yang pertama bersyukurlah. Kan? Fashkuruli wala takfur. Bersyukurlah kepada aku, jangan kufur kepada aku. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita ni menyebut nikmat-nikmat yang Allah bagi. Kan? Sebut depan orang, Masya Allah besar nikmat ni. Kalau hari ni makan nasi tak ada lauk, Masya Allah, tengok muka masam mencuka. Kenapa hari ni makan nasi tak ada lauk? Lauk tak ada kat rumah ni. Kan? Terutama suami-suami ni balik ke rumah tengok isteri, kata, "Bang, lauk dah habis bang. Tinggal nasi kosong je dengan kicap, bang, boleh bang?" Ha, Masya Allah, murah, merah muka dia. Sebab apa? Besarnya peranan lauk ni. Tapi kita tak perasan, Allah bagi kita makan lauk 365 hari, 3 kali lauk yang berbeza-beza Allah bagi. Ada masa lauk yang sama tengah hari dengan malam, tetapi selalunya lain-lain Allah Ta'ala bagi. Kita tak sedar dan kita tidak berterima kasih pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah suruh kenang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, Masya Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika mana Nabi Allah Adam AS turun ke dunia ni, Allah awal-awal lagi dah bagi lauk tadi bersama dengan dia. Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala bagi bekal benih-benih sayuran kepada ke tangan Nabi Adam AS, benih sawi, benih kobis, benih apa tu, semua sayuran-sayuran ini, khadrawat ini, vegetable, dia punya benih dia dibagi ke tangan Nabi Adam AS. Dan yang kedua, benih buah-buahan. Ya, benih buah-buahan dibagi kepada Nabi Adam AS. Dan juga binatang-binatang. Allah Ta'ala bagi binatang-binatang ni, binatang ni daripada dunia lah, tapi maksudnya Allah Ta'ala turunkan ilmu ni kepada Nabi Adam AS. Dia turun ke dunia tangan kosong, dunia ni hutan, macam mana gamaknya kita nak makan, macam mana nak makan. Perkara yang utama bila turun daripada syurga, fikir macam mana nak makan. Sebab apa? Dunia ni hutan, kalau tak dipersiapkan makanan macam mana? Jadi Allah Ta'ala telah bagi kepada Nabi Adam AS ilmu bercucuk tanam, ilmu agriculture dan ilmu penternakan. Jadi kedua-dua ilmu ni Nabi Adam wariskan, ajarkan, turunkan kepada anak dia Sayyidina Habil dan Qabil AS. Qabil ini pandai bercucuk tanam. Tanam benda semua jadi. Tanam benda semua subur, Masya Allah. Tanaman yang paling banyak sekali ditanam, gandum. Sebab gandum keperluan asasi. Dia pun tanam gandum. Akhirnya dalam tempoh beberapa lama, tanaman ini pun subur dan membesar, Masya Allah. Ya surun nazirin, yang menanam pun happy tengok, Masya Allah. Tak sangka ya, daripada berbulan-bulan kita usaha lama-lama naik pokok buah sayuran, tanaman, gandum, Masya Allah naik, Masya Allah. Yang kedua tuan-tuan, ilmu penternakan diajarkan kepada Sayyidina Habil AS. Maka tuan-tuan yang mulia, kedua-dua ni pun buat. Habil ni pun bela binatang menjadi. Tangan dia ni pun Masya Allah, orang kata nak bela binatang ni pun dia kena ada tangan dia juga. Ada setengah tangan dia bela, membiak banyak. Ada setengah tangan dia pegang binatang tak jadi. Masya Allah. Habil ni menjadi, membiak. Penuh lembah itu dengan kambing, lembu, kerbau, dengan untanya, dengan macam-macam binatang-binatang ternakan, ayam, kambing, ayam, itik, semua adalah binatang ternakan. Maka tibalah satu saat di mana Allah Ta'ala ni dia dengan kita, dia apa tujuan dia hantar kita ke dunia ni? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak utuskan
manusia dan jin melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Tapi Allah ni dia cakap dia suruh kita ibadat. Tapi adakah dia suruh kita ibadat 24 jam? Adakah seumur hidup 60-70 tahun kita ni ibadat je kerjanya? Bersembang pun tak ada, makan angin pun tak ada, jalan-jalan pun tak ada. Kan? Tapi kalau kita tengok, Allah suruh kita ibadat, yang Allah nak bagi syurga di sebalik ibadat yang kita nak buat ni tuan-tuan, yang sebagai syurga, sebagai ganjaran, haji berapa kali Allah suruh kita buat seumur hidup? Sekali je. Kan? Nak kata banyak mana ibadat kita buat? Sekali, once. Kan? Sekali je. Lepas tu, zakat. Allah suruh kita bayar zakat fitrah. Berapa ringgit setahun kita bayar zakat? Engkau belanjalah, spendlah juta-juta untuk diri engkau sendiri. Tapi jangan lupa bayar RM7. RM7 zakat tahunan bayar dekat aku. Masya Allah. Banyak ke RM7 ni? Kita pun nak bagi pada Allah pun segan. Tapi ada juga orang tak bayar zakat. Kan? Masya Allah. Allah kata engkau makanlah sepuas-puasnya. Sebulat, sebelah bulan engkau makan. Tapi tolong sebulan berpuasa kerana aku boleh, berlapar kerana aku. Lepas tu tambah lagi 6 hari, aku bagi pahala puasa setahun. Allah punya pengasih kepada kita tuan-tuan. Masya Allah, Allah kira kita ni beribadah seumur hidup. Bagi pula Lailatul Qadar lagi. Bagi lagi macam-macam pakej-pakej rangsangan. Untuk supaya kita ni dianggap sebagai orang yang beribadah seumur hidup. Kan? Sayyidina Ali beritahu, kami boleh beribadat 24 jam. Macam mana orang tanya? Kami amalkan semua benda ni ikut sunnah Rasulullah. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk tandas cara Nabi. Akhirnya Allah kira 24 jam daripada hidup kami ni semuanya ibadat semuanya. Masya Allah. Iktikaf dalam masjid. Ya, kita ni iktikaf sama-sama. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, begitulah juga lauk ni. Allah kata 365 hari, kali 3 kali, semuanya engkau makan, kau sembelih binatang tu untuk engkau orang sendiri. Tapi boleh tak setahun sekali sembelihkan binatang untuk aku? Dan akhirnya makan, yang makannya kita juga, bukan Allah. Allah sendiri beritahu, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَكِنْ يَنَالْهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Waktu kamu sembelih binatang korban, waktu kamu menumpahkan darah dia tu, darah dia pun Allah tak perlu, daging dia pun aku tak perlu, tak sampai pun kepada aku. Yang akan naik ke alam tinggi, yang naik ke alam jabarut daripada dunia ini adalah takwa yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. وَلَكِنْ يَنَالْهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Yang naik kepada Allah, yang Allah nak terima, kita buat ini semata-mata kerana nak dekatkan diri kita kepada Allah, nak hampirkan diri kita kepada Allah. Allah tengok usaha kita ni, kan? Ada usaha nak dekatkan diri, sebab ramai manusia berusaha untuk jauhkan diri daripada Allah, lari pada Allah. Terutama di akhir zaman, ramai orang lari pada Allah, lari pada masjid, lari pada majlis ilmu, lari daripada alim ulama, lari daripada Al-Quran, lari daripada zikir, kan? Tetapi Allah Ta'ala sangat menghargai tindakan hamba dia yang buat amalan untuk dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan aku buat benda ni Allah suka, aku menjadi golongan muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu dekat Habil dan Qabil, makanlah sayur itu, nikmatilah daging-daging itu hari-hari makan, sembelihlah binatang itu, makanlah sayurnya. Tiba satu masa, Allah Ta'ala buat keputusan, perintahkan, sampaikan wahyu pada Adam AS, hari ini aku nak perintahkan kepada kamu, sampaikan wahyu pesanan ini kepada dua orang putera kamu, iaitu Allah Ta'ala minta dipersembahkan barang korban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama kata ibadah korban ni ibadah tertua dan pertama dalam dunia. Sebelum perintah solat, puasa, zakat, haji, Quran, semua tak ada lagi. Korbanlah mula-mula Allah Ta'ala perintahkan, menandakan betapa tinggi ibadah korban. Sebab itu ulama kata hukum, ada hukum berkorban ini dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Ya, ha, kalau tak buat korban berdosa. Dalam mazhab yang lain sunat muakkad, tetapi makruh meninggalkan bagi orang yang mampu. Orang yang mampu korban, tak korban, hukumnya makruh. Tak elok, tak sesuai, tak disukai. Orang tadi Allah tak suka. Tapi kalau kita ni Masya Allah, ada duit, ada kemampuan, berkorban, sangat diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi Nabi Adam AS panggillah kedua orang anak. Dan sebenarnya Habil dan Qabil ini sebagai simbolik. Habil mewakili golongan hati yang berhati baik dalam dunia ini. Yang hatinya ikhlas dengan Allah, yang hatinya redha dengan Allah, yang hatinya baik. Itu Habil AS. Qabil ini mewakili sebahagian besar juga di kalangan umat manusia. Kerana dalam dunia ini ada orang yang hatinya kedekut macam Qabil, ada orang yang hatinya pemurah macam Habil. Dalam dunia ini. Dan kita pula jangan asyik kutuk Qabil. Teruk sungguh Qabil ini. Allah bagi dia satu lembah punya kebun. Cantik kebun dia, subur kebun dia. Allah minta sikit, ciput je dia bagi. Itu pun dia bagi paling buruk. Kan? Kita ingat Qabil ni yang teruk. Rupanya kadang-kadang kita pun teruk juga. Sebab apa? Bila dia hantar tabung, kan, untuk kita sumbang sesuatu depan mata kita, kadang-kadang kita ambil note yang paling buruk sekali kita bagi. Kita ambil note duit yang paling lusuh sekali dalam poket kita, ataupun yang paling kecil, note biru kan. Itu yang selalu kita hulurkan. Note merah ni jarang-jarang. Kalau note hijau tu, yang hijau pekat, lagi jarang. Kalau note purple, itu sangat jarang. Kalau buat tu sejarah, tuan-tuan. Jadi maknanya perangai Qabil ini sama juga saya beritahu bila time banjir, baju baru ke kita bagi kat orang ke kita baju terpakai yang dah kita dah pun sendiri pun tak nak pakai dah pun, itu kita bagi kat orang. Kan kadang-kadang kita bagi baju buruk-buruk ni dekat kamp pelarian, saya pergi ke kamp pelarian dekat Cox's Bazar sana, dekat Bangladesh sana, orang Bangla sendiri pun buang baju tu. Maknanya dia orang sendiri pun tak pakai baju-baju buruk ni, masya-Allah. Sebab itu, perangai Qabil ini pun jangan kita bawa dalam kehidupan kita. Nak bagi apa-apa, bagi yang terbaik, yang baru, yang elok, yang kita sayang. Dalam Al-Quran, Allah beritahu, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tak akan sempurna keimanan kamu sehingga kamu belanjakan untuk agama Allah ni harta yang paling kamu sayang. Itu pun sekali itu je Allah minta. Allah bukan minta banyak-banyak kali. Maka Qabil ini, bila diperintahkan, diterima perintah ni, dia kedekut. Sebab itu tujuan korban ini nak sembelih perasaan tamak dan perasaan kedekut daripada hati kita ni. Sebab Allah telah beritahu, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang paling berjaya dan paling kaya dalam dunia ni, tuan-tuan, bukanlah orang yang duit banyak, tapi orang paling kaya dalam dunia adalah orang yang berjaya menyembelih penyakit bakhil dalam hati dia. Bila kita berjaya, memang kita semua ni kedekut. Semua orang kedekut, tak ada orang pemurah. Tapi kita latih diri kita, pergi kedai, saya bayar semua ni insyaAllah. Latih diri kita, si table ni saya bayar semua ya insyaAllah. Kita kedekut, tapi kita latih pelan-pelan untuk jadi pemurah. Semua orang sayang harta, semua orang sayang duit, semua orang sayang dia punya benda. Tapi nak latih diri kita ni supaya jadi pemurah, pelan-pelan kita berlatih tuan-tuan, ciru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, Qabil ini bila dapat perintah ni, dia masuk dalam kebun. Dia tengok yang paling buruk sekali dia ambil. Dia pun potong gandum tadi. Dia pun bagi persembahkan di atas gunung. Yang menjadi kebiasaan zaman dulu, kalau yang dikorbankan itu sayuran, maka Allah telah hantar api untuk bakar sayur itu, membuktikan Allah telah pun menerima. Allah telah makbulkan pengorbanan dia itu. Maka Allah hantar api, ta'kuluhun nar, biqurbanin ta'kuluhun nar, sebuah pengorbanan yang akan dibakar oleh api. Qabil tunggu api datang sampai ke petang, daripada pagi ditunggu atas bukit tu. Tercokoh dia duduk, tiba-tiba tengok api tak datang. Lepas tu dia komplain pula dekat abah dia. "Abah, Allah ni suruh saya korban. Lepas tu bila saya korban, Allah tak nak terima pula." Kan? Macam kita lah cakap, Allah suruh kita semayang, bila kita semayang, Allah tak terima. Padahal Allah tengok juga, nak terima tak terima, tengoklah kualiti apa yang kau persembahkan. Engkau ni present ni untuk aku ni. Zat yang maha sempurna. Allah tak ada cacat, tak ada celah. Yang dah sempurna tu pun belum sempurna di sisi Allah. Apatah lagi yang tak sempurna, yang cacat. Jadi tuan-tuan yang mulia, Habil ini dah lah kedekut. Lepas tu tiba-tiba dia datang ada perasaan iri hati. Aku nak tengok pula adik aku macam mana. Dia dengki dengan Habil ni dah lama. Yang pertama, Habil tu bininya cantik. Kan? Aku dapat bini tak cantik. Kenapa Allah tak adil?
Masya Allah. Yang kedua dia tengok pula adik dia punya pengorbanan. Tengok. Bila adik dia korban, bila dapat perintah Allah, Habil bagi tahu daripada hari pertama lagi aku dapat binatang ini, aku dah yakin bahawasanya ini bukan aku punya. Binatang ni pinjaman daripada Allah. Allah yang bagi. Dulu kita datang ke dunia tangan kosong, Allah bagi dekat kita. Jadi bila Allah dah bagi, bila Allah nak minta, anytime aku akan berazam nak bagi yang terbaik, yang paling aku sayang. Kita hari ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ada binatang yang kita bela yang kita paling sayang sekali. Pakcik saya dia pernah bela seekor kambing. Sangat rapat bila datang kambing tu jumpa dia, kan? Bila dia datang bawa kereta, kambing tu naik sendiri atas kereta. Punya rapatnya, punya fahamnya kambing tu dengan dia ni. Bawa, kadang-kadang bawa jalan kambing tu naik kereta. Tetapi pada hari dia nak sembelih binatang tu, dia menangis. Sembelih binatang tu, sembelih kambing tu, nak buat akikah, menangis dia. Dan hari dia sembelih tu, dia tak sanggup nak makan daging kambing tu. Kenapa? Sayang sangat dekat kambing tu. Maknanya, Allah Ta'ala letak perasaan bagi orang. Memang kita bela kambing ni, apa, orang kata musibah paling besar. Bela kambing ni. Kan? Satu sunnah Nabi-Nabi. Tapi dia punya susah dia. Kan? Dia punya susah payah dia bela kambing ni, Allah yang tahu. Saya pernah bela kambing dulu, mula-mula dulu. Mula-mula buka tahfiz, kita bela kambing, Masya Allah. Kambing ni hilang. 2 minggu menghilangkan diri, lari daripada kita punya kandang kita. Last kali apa, kita jumpa kambing tu, dia masuk dalam kuali rumah jiran kita. Jiran yang paling tak suka dengan kita, itu kambing masuk dalam kuali rumah dia. Masya Allah. Kita kata bertuah betul kambing ni. Kan? Itu susah payah bela kambing. Dan tapi mula-mula marah, tapi lama-lama jadi sayang. Jadi kesian, jadi suka, jadi seronok tengok kambing tu, jiwa kita tenang. Maka Sayyidina Habil AS, kambing yang paling disayang, dia pergi bawa naik ke atas gunung dan disembelihkan biri-biri tadi, kibas tadi, yang paling disayang, dibagi untuk semata-mata kerana Allah Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah hantar kilat menyambar, ambil kibas Sayyidina Habil AS. Darah yang ditumpahkan tadi telah pun makbul di sisi Allah Ta'ala. Allah beritahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang bertakwa. Allah hanya terima banyak orang puasa, tapi puasa yang makbul, puasa yang bertakwa. Allah banyak terima amalan orang haji. Haji yang mabrur adalah haji orang bertakwa. Allah Ta'ala suruh kita korban, yang Allah terima korban orang bertakwa. Apa amalan orang bertakwa? Orang bertakwa dia buat yang terbaik, sungguh-sungguh dia buat masa dia buat korban, buat ibadat. Tetapi jauh di sudut hati dia ada kebimbangan, jangan-jangan ada kekurangan dalam ibadat kami yang menyebabkan Allah ada sepenuh hak, sepenuh kuasa untuk Allah tolak ibadat kita ni. Itu kebimbangan. Dia buat dalam keadaan takut dan harap. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia takut tengah buat tu, jangan-jangan tak khusyuk menyebabkan Allah boleh buang. Jangan ada riak, tiba-tiba Allah boleh tolak. Jangan ada apa-apa hasad dengki, iri hati waktu kita ibadat, Allah boleh tolak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibadah orang bertakwa berbeza dengan orang ibadah orang tidak bertakwa. Orang tidak bertakwa dia sambil lewa. Dia cakap, Allah, aku nak semayang ni pun mujur Allah. Kan? Kalau aku tak semayang pun tak apa. Tapi aku nak semayang ni pun mujur. Ikut akulah nak semayang macam mana. Nak pakai baju, tak pakai baju. Itu orang tidak bertakwa. Orang bertakwa dia pakai cantik sunnah Nabi. Lengkap dengan wangi-wangian, dengan apa semua dah buat dah. Cantik dah, hebat dah, sempurna tak? Tapi dia bimbang lagi, jangan-jangan ada miss di mana-mana, kekurangan di mana-mana yang menyebabkan ada cacat celah, Allah ada hak untuk tolak ibadat aku. Ini orang bertakwa. Macam orang bercinta. Orang bercinta ni dia takut sangat ada benda yang kecil yang menyebabkan sebab benda tu spoil kekasih dia, lari. Tak jadilah hari ni nak jumpa. Kan? Kita dengan Allah Ta'ala pun macam tu. Kita takut ada benda kecil je yang kita buat tersilap, Allah Ta'ala tolak ibadat kita. Jadi Masya Allah, dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bila Qabil tengok, oh ibadat dia pula makbul. Allah ni unfair. Allah ni maknanya pilih kasih rupanya. Yang pertama isteri dia dah lawa, lepas tu ibadat dia pula diterima. Isteri aku tak lawa, ibadat aku tak diterima. Dia buat keputusan,
pergi masuk dalam rumah dia, ambil pedang, dia nak pancung, nak bunuh pula adik dia, Masya Allah. Ini kesan daripada hasad dengki. Hasad dengki dalam keluarga ni banyak. Keluarga Nabi Adam pernah hasad dengki, keluarga Nabi Yusuf AS pun, Nabi Yusuf kena campak dalam dalam telaga pun kerana dia sangka bahawasanya ayah ni double standard. Ayah ni pilih kasih, padahal ayah dengan anak ni tak ada benda. Saya pernah dengar guru saya beritahu, dua golongan dalam dunia ni tak pernah dia rasa cemburu dengan kejayaan kita. Yang pertama guru kita, guru ni nak anak dia lebih lagi. Yang pertama mak ayah. Mak ayah ni harap kalau boleh semua anak dia diberikan layanan yang sama, tapi anak ni merasakan mak ni tak sempurna, mak ni tak sama. Ya, masya-Allah. Kadang dia ungkit-ungkit kan. Jadi akhirnya masya-Allah, Qabil telah membunuh. Dia bunuh adik dia. Selepas dia bunuh, tuan-tuan, dia jadi panik. Dia pun tak tahu nak buat apa. Kali pertama dosa membunuh dalam dunia berlaku, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Akhirnya Allah Ta'ala hantar dua ekor gagak berkelahi, bergaduh. Bergaduh-bergaduh sampai mati seekor ni. Bila mati, gagak yang membunuh ni dia korek pasir. Dia tanam kawan dia, dia tolak. Lepas tu dia timbus. Akhirnya kata Qabil, waktu itu Qabil dah menyesal dah. Bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah. Aku ni buat dosa banyak. Aku telah membunuh adik aku sendiri. Akhirnya Masya Allah, dia baru belajar bodohnya aku, sehingga Allah hantar binatang untuk ajar aku cara untuk mengkebumikan jenazah. Maka selepas daripada itu Allah Ta'ala pun tutuplah cerita mereka ini. Ribuan tahun selepas Nabi Adam AS, Habil dan Qabil telah meninggal dunia. Tapi kita kena ingat, kita ni keturunan Qabil jugalah. Sebab Qabil yang hidup, Habil dah mati. Jangan marah dengan Qabil. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk contoh cerita orang yang berkorban. Maka tuan-tuan pembahas sekalian, datanglah kita ni ke dunia pula selepas ribuan tahun, Allah hantar insan yang kedua yang paling banyak berkorban untuk Allah SWT, itu adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni Allah bagi dia title khas, iaitu gelaran Khalilullah, orang paling rapat dengan Allah. Kita hari ni nak dapat gelaran Khalilullah tu kena ada bukti. Kita ni nak mengaku kita ni wali ke, kita nak mengaku diri kita ni Imam Mahdi ke, kita nak mengaku diri kita ni siapa-siapa ke, kena ada bukti dulu. Yang mana bukti tadi orang luar boleh tengok, bukan diri kita je. Hari ni dia perasan diri dia je, tapi orang luar tak nampak dia punya kehebatan dia, karamah dia. Nabi Ibrahim AS ni Allah Ta'ala puji dalam Quran, hanifan muslimah. Satu orang yang hanif. Jiwa dia ni betul-betul ikhlas dengan Allah. Nabi Ibrahim dalam hidup dia, hati dia tak pernah ada selain daripada Allah. Macam kita cakap lah hari ni, ma fi qalbi ghairullah, dalam hati saya tak ada selain daripada Allah. Betul ke kita cakap macam tu? Betul ke dalam hati kita ni tak ada selain daripada Allah sekarang ni? Kan banyak makhluk dalam hati kita yang kita sayang, yang kita cinta sekarang ni. Sayang kereta, motor, sayang macam-macam benda yang kita sayang. Nabi Ibrahim bila dia cakap ma fi qalbi ghairullah, dalam hati saya tak ada selain pada Allah, memang betul. Dalam hati dia hanifan, Allah puji, dia hanya setia dengan Allah, musliman, dan dia serah jiwa raga dia bulat-bulat pada Allah. Jadi korban yang mula-mula Nabi Ibrahim buat bermula dari seawal zaman remaja. Zaman remaja Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Baru umur belasan tahun ataupun 20-an umur dia masa tu. Kan, muda lagi lah. Ataupun mungkin juga umur 40 tahun. Nabi-Nabi ni umur 40. Tapi masa berlaku dakwah Nabi Ibrahim dengan Namrud tu, dia masih muda. Ya, ataupun dewasa. Jadi dia berdakwah. Mula-mula sekali Allah minta. Selalunya ulama kata korbannya ada 5 peringkat korban. 5 martabat korban. Yang pertama korban harta, Masya Allah. Korban harta ni paling mudah sekali kita nak buat. Yang paling ringan, yang paling ramai orang boleh buat, korban harta, Masya Allah. Sambil-sambil itu saya nak mengucapkan tahniah lah kepada peserta majlis kuliah duha ni. Bersempena dengan korban kita itu hari, bulan Ramadan. Saya buat kutipan 10 hari akhir Ramadan. Teringat baru ni. 10 hari akhir Ramadan, masjid ni adalah masjid yang kedua saya elankan. Kan, Masya Allah, kutipan saya target mula 10,000. Kan, saya ingat 10,000 ni kalau dapat pun syukur dah, sebab masa tu dah dekat nak Ramadan dah masa tu. Ke dah bulan puasa dah masa tu saya ingat.
Jadi saya pun elan dengan izin Allah Ta'ala. Target saya 10,000, tapi pada hari saya berangkat di airport, saya dapat kutip 33,000. 33,000 ringgit, tukar dengan rial, dia dapatlah 30,000 rial. Kita pun bawa pergi sana. Hari-hari kita belanjakan duit tadi. Sepanjang ini bila saya buat ni, Allah SWT buka jalan. Sejarah, dia kata orang luar tak pernah diizinkan untuk bagi makan kepada orang berbuka puasa di dataran Masjid Nabawi. Tak pernah ada. Orang luar mesti kena bagi makan kat luar. Kita orang Malaysia, orang Madinah aja boleh bagi makan kat dalam. Itu pun dah ditempah oleh keluarga-keluarga orang Madinah, keluarga orang Ansar ni sejak 20 tahun dah keluarga kami bagi makan kat sini. Dah 30 tahun dah nenek moyang kami bagi makan dekat sini. Korang jangan kacau kami punya safran. Tapi dengan izin dan rahmat Allah, kita masuk dengan orang Pakistan tu, dia buat makanan sambil dia buat makanan untuk orang sana. Masuk bahagian kita sekali, satu hari 6,000, 7,000, 8,000 rial kita belanjakan. Duit-duit yang ada ni, saya nak kira cepat habis je. Lagi cepat habis, lagi senang. Kita pun 6 orang je jemaah kami, seorang perempuan. Dan yang lain yang uzur pun ada. Jadi budak muda 4 orang je tenaga nak bagi makan. Ribu ratus-ratus orang ni, Masya Allah. Duit yang tuan-tuan dan perempuan sekalian sumbang tu, kita bagi. Alhamdulillah, sambil kita menginfak, yang kita elan dalam Facebook ni pun banyak orang minta PM nombor, PM nombor, PM nombor, bagi nombor akaun, bagi nombor akaun. Yang ni habis, yang ni masuk. Daripada Malaysia masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, sampai akhirnya mencecah RM65,000. Allahu Akbar. Ini yang kita kata hebat orang Malaysia ni di situ. Bukan pada ibadahnya. Bulan puasa ni kita punya tahajud tak banyak, Quran kita tak banyak kali khatam, tapi insya-Allah Taala bab sedekah insya-Allah bagilah kat orang Malaysia. Alhamdulillah 65,000. Hari malam nak raya tu pun ada lagi orang PM saya, boleh lagi ke Maulana? Saya kata tak boleh abang, esok dah nak raya lah. Itu pun ada terlepas RM100. Saya kena tangguh tahun depan sebab kita dah raya sini, dia orang pergi masuk lagi. RM100 saya kata dah cukup dah. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah Taala. 65,000 hari terakhir, petang terakhir nak masuk raya dah. Nak masuk petang raya, hari itu kami telah belanjakan hari last tu RM13,000. RM13,000 mana lebih kurang RM15,000 kita belanjakan, masya-Allah sepanjang 10 hari. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun sampai kepada orang di sana, masya-Allah. Kita hari ni macam kitalah korban, kita nak bagi korban dekat orang Malaysia. Daging ni orang Malaysia pandang sebelah mata je sebab dia tak pernah merasa kan. Tapi macam kami buat nasi kepada orang di sana, makcik-makcik ni kan, makcik-makcik yang masya-Allah umur dah 65 tahun, 70 tahun, bila kita nak bagi makanan tu, dia beratur dan langgar kita sampai kita jatuh. Tenaga dia orang tu kuat punya dia. Kerana nak sangat nasi. Kenapa? Sepanjang sebulan, dua bulan duduk sana ataupun seminggu, dua minggu, tak pernah merasa makan nasi. Yang kita bagi nasi dengan ayam kosong je. RM10 satu bekas tu. Ada RM7. Masya Allah, dia orang berebut. Kalau nasi itu tumpah, dia kutip balik tuan-tuan. Masya Allah, kutip balik atas-atas jalan tar tu, dia kutip balik. Sebab ini nasi berharga untuk dia, Masya Allah. Jadi kita berbalik kepada korban kita lah. Korban paling mudah sekali, korban harta, Masya Allah. Harta ni banyak lah, Masya Allah, orang boleh sumbang. Kan? Dan kadang-kadang dia menyumbang, dia tak perlu pergi mana-mana. Sekarang zaman QR pay, pergi dekat tu, snap je, kap, dah masuk dah duit. Tak payah susah-susah dah sekarang nak korban. Senang sangat. Yang kedua, Masya Allah, korban yang lebih tinggi daripada korban harta, ulama' kata korban masa. Hari ni banyak orang boleh bagi duit untuk Allah, tapi dia tak boleh bagi masa untuk Allah. Spending time. Bagi masa untuk Allah ni susah. Kalau bagi pun masa-masa yang terlebih. Dah tak ada kerja nak buat, pergi masjid lah. Dah tak ada kerja sangat, buka lah Quran sikit, setengah muka kita baca. Kita tak bagi masa yang berkualiti untuk Allah. Hanya orang-orang soleh yang bertakwa saja bagi masa yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, tafarrag li'ibadati, wahai hamba-Ku, lapangkanlah masa untuk beribadat kepada Aku. Kalau engkau buat ini, apa Aku nak bagi? Amla qalbaka ghinan, Aku penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Bila kita bagi masa untuk Allah, Allah Ta'ala akan jadikan kita orang kaya. Kaya hati. Kita tak heran tengok orang rumah besar, kereta besar, pangkat besar. Kita hari ini orang paling kaya sebab kita ada masa dengan Allah.
Tenang jiwa kita dengan Allah. Ada masa untuk berzikir. Allah beritahu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman hanya hatinya boleh ditenangkan dengan berzikir pada Allah. Ambil masa untuk Quran, ambil masa untuk zikir lepas subuh. Masa baca Quran, berzikir dulu, solat isyrak dulu. Orang lain nak pergi kerja, tak apa, kita bagi habiskan part bahagian kita dengan Allah dulu. Malam hari ada orang duduk di atas tilam, tidur sampai ke subuh, tak ada masa sikit pun untuk Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala beritahu, wahai hambaku, bagilah sikit. Itu kadangkala saya bercakap bahasa kasar sikit, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadangkala kita ni buat Allah dengan kita ni macam pengemis. Minta maaf cakap. Kadangkala kita buat Allah ni macam pengemis. Allah kena minta masa daripada kita, bagilah please, lapangkanlah sikit masa untuk aku. Please sikit sumbangan untuk agama aku. Masya Allah, padahal kita ni berjanji dengan Allah dulu, sepenuh jiwa raga kita ni, masa kita, tenaga kita ni seluruhnya untuk Allah. Tapi yang kita tengok semuanya bagi untuk diri sendiri, Masya Allah. Yang ketiga, Masya Allah, ulama' kata korban yang kita persembahkan pada Allah, martabat yang ketiga yang lebih tinggi daripada korban masa adalah korban tubuh badan kita ni. Tubuh badan kita ni kita gunakan, kita gerakkan untuk berkorban untuk agama ni. Macam mana Rasulullah SAW telah berkorban, dua batang gigi Nabi patah dalam peperangan Uhud. Masya Allah, patah gigi. Kerana apa? Kerana agama. Badan Nabi kena baling batu di Taif sampai luka-luka. Kerana apa? Kerana nak sebarkan Islam. Hari ni tanya kita ni, Masya Allah, terutama orang muda-muda, parut-parut kat badan kita ni luka kerana apa? Jatuh motor, lutut ni injet, kenapa? Main takraw kuat dulu Ustaz. Itu bukan kerana agama. Ini nak biar badan kita ni rosak kerana agama. Mana bahagian dia? Masya Allah. Sedangkan Nabi beritahu orang yang bertemu dengan Allah, tidak ada kesan jihad fisabilillah di badan dia, tidak ada luka-luka kerana agama Allah, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan cacat di hari kiamat nanti. Kalau kita beratur duduk sebelah sahabat-sahabat Nabi, okey, engkau sama-sama umat Nabi Muhammad. Ya betul, kami semua umat Nabi Muhammad. Yang Mus'ab bin Umair duduk sebelah kita, dua lengan tak ada. Kan? Di mana lengan tuan? Lengan ini kedua-duanya aku korbankan dalam peperangan Uhud. Kita duduk nanti di padang mahsyar, jumpa dengan Sayyidina Hamzah, salam dengan dia. Tengok, sebab orang mati syahid ni, dia dalam keadaan mana dia mati, dalam keadaan itulah dia dibangkitkan di padang mahsyar. Darah masih mengalir lagi. Jantung Sayyidina Hamzah dikeluarkan oleh Hindun, dipotong, telinga dia dipotong, hidung dia dipotong oleh Hindun dan dimakan, dimamah. Masya Allah, tengok pengorbanan mereka untuk agama. Yang kita ni, badan kita ni, letihnya di mana, sakitnya di mana, lukanya di mana. Masya Allah, itu yang ketiga, Masya Allah, korban tubuh badan kita. Yang keempat, ulama kata korban perasaan. Dalam kita menyebarkan Islam ni, kadang-kadang perasaan kita terpaksa dikorbankan. Kalau tak korban pun, Allah korbankan juga. Kalau kita tak nak korban, Allah korbankan perasaan kita. Sekarang ni kita sedih tengok orang di Uyur kena seksa, orang di Burma kena seksa, orang ni diseksa. Perasaan kita, kita korbankan perasaan kita. Sahabat Nabi dulu dalam perjanjian Hudaybiyah, kalau ikut hari ni kita nak masuk buat umrah, sekarang kita boleh buat. Nabi kata, tak apa, kita balik. Rasulullah, kita dah bergerak daripada Madinah sampai ke sini dengan pakaian ihram, dengan niat ihram dah buat. Takkan nak tahallul macam tu je sebab orang kafir larang kita. Dulu orang kafir kuat, sekarang dia dah lemah. Kita masuk, kita langgar dia. Sekarang Mekah jadi milik kita dan kita pun boleh buat. Jangan bagi muka sangat dengan orang kafir ni. Kan? Ada orang cakap macam tu. Nabi kata, tidak. Dalam mimpi aku, aku masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Tapi kalau aku makut masuk sekarang ni dalam keadaan perang, berperang menumpahkan darah, ini bukan maksud kita datang ke nak menunaikan umrah. Akhirnya, batalkan. Bila batal, sahabat Nabi ni, ya Allah, geramnya. Kan? Kami dah berbaiat dengan Rasulullah nak taat. Taat ni ulama kata dalam keadaan gembira, dalam keadaan happy, kita dengan suami kita tengah happy-happy, yang tolong ambil cawat, apa, kopi secawan untuk abang, pergi kerana happy ni. Tapi cuba tengah marah, yang tolong tu tak mau, yang buat ni tak mau, boikot, merajuk dengan suami, kena boikot, suami kena boikot, pening dia. Sebab apa? Taat masa tengah
tengah gembira senang, tapi taat masa tengah marah. Allah Ta'ala didik para sahabat tengah marah pun taat, sehingga pada waktu itu nak tahallul, sahabat Nabi dulu mana ada pisau, pisau jilid, nak tahallul pakai pedang. Yang mentahallulkan tu pun dipotong kulit sekali, ha, kepala kawan dia tu dipotong kulit kepala sekali, tak sedar kerana terlalu geram, tapi kena taat juga. Ini korban perasaan, ha, ini ulama kata kemuncak daripada korban yang paling tinggi para sahabat, korban perasaan. Dan akhir sekali Allah Ta'ala akan minta nyawa kita untuk dia, ha, nanti bukan sekarang lah, nanti zaman Imam Mahdi dah muncul nanti, semua orang Islam wajib tinggalkan negara dia, berbaiah dengan Imam Mahdi. Waktu itu nyawa nak diminta daripada Allah Ta'ala. Sekarang ni kita belajar korban kecil-kecil dulu, Masya Allah. Tapi untuk Nabi Allah Ibrahim AS, orang special, dia kena special, dia punya ujian yang special. Untuk Nabi Ibrahim, kalau kita tadi korban nyawa nombor 5, last kali pengorbanan kita, untuk Nabi Ibrahim, mula-mula sekali korban, zaman muda dia, Allah minta nyawa dia dah, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau kita ni sekarang, Allah kata, oh, korang semua kesian dekat orang Palestin ya, kesian, ya, kesian, wahai Allah, semangat nak pergi ni. Allah kata, sekarang kami minta kamu semua ni, dalam Masjid Shah Alam ni, sekarang juga pergi beli tiket, terus kita berperang Palestin. Contoh, andai kata ya tak? Belum lagi Ustaz. Nak mati syahid? Ya, tapi bukan sekarang. Nak mati syahid, tapi bukan sekarang. Jadi tuan-tuan mulia, itu keadaan dia. Jadi bila Namrud, laknatullah alaih, telah himpunkan api yang besar, Nabi Ibrahim AS dipermalukan, dibogelkan, ditanggalkan pakaian dia di hadapan seluruh makhluk. Tapi Nabi Ibrahim sanggupkan, aku buat ni kerana Allah. Diletakkan Ibrahim ni di atas menjanik, di atas elastik. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tempat Nabi Ibrahim dilemparkan tu, rupanya di atas bukit, di atas gunung. Maknanya kita ni, kalau kita berada di tempat Nabi Ibrahim, nak dilemparkan daripada atas gunung, jatuh ke dalam api di bawah sana. Allahu Akbar. Macam mana punya ketakutan, kebimbangan. Tapi malaikat tengok, Allah relax, Nabi Ibrahim pun relax. Nabi Ibrahim tenang je, tak panik sama sekali. Malaikat yang panik, ya Allah, kekasih engkau nak kena lempar dalam api ni, ya Allah, buatlah sesuatu, ya Allah, perintahkan kami, ya Allah. Allah kata, kalau aku nak tunjuk pada korang ni, dulu masa manusia nak diciptakan, korang sangka buruk dengan diorang ni, kata diorang ni jahat, diorang ni macam-macam buat dosa. Sekarang ni aku nak tunjukkan korang, ini antara hamba-hamba aku, yang mana mereka punya kelebihan, mereka punya keimanan lagi tinggi daripada korang ni para malaikat. Masya Allah, malaikat pun tak apalah, wahai Allah, izinkan kami pergi tolong kekasihmu, ya Allah. Aku izinkan, tapi dengar cakap dia, apa yang dia perintahkan. Jumpa malaikat Jibril AS, jumpa Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang keadaan sangat genting, perintahkan kami buat sesuatu sekarang ni. Nabi Ibrahim tanya dulu, korang datang ni perintah Allah ke, ataupun korang datang sendiri minta izin dengan Allah? Ya wahai Nabi Ibrahim, kami minta izin dengan Allah sebab kami tengok keadaan sangat bahaya. Nabi Ibrahim kata, baliklah, baliklah kamu semua. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hidup saya ni tak perlukan sesiapa pun. Hidup saya hanya dengan Allah saja. Ush lah. Malaikat Jibril AS, Masya Allah, tabik dia dengan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Hebatnya iman Nabi Allah Ibrahim AS. Balik Malaikat Jibril. Bila mana satu orang sanggup berkorban untuk Allah, sebenarnya di belakang pengorbanan, Allah bukan sia-siakan pengorbanan kita. Allah janji ada hadiahnya. Hadiah besar menanti kamu di sebalik pengorbanan itu. Nabi Ibrahim pun tak tahu apa dia nak dapat. Tetapi bila dia jatuh je dalam api, Allah buat satu keadaan yang tak pernah berlaku sampai kiamat. Api yang panas, yang boleh mematikan, membakar, berubah menjadi taman syurga. Pernah tak kita hari ini tengok Mak Saleh? Dia kan kreatif, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat taman dalam api, boleh tak tuan-tuan? Ha, kita masuk dalam api yang besar, lepas tu kat dalam tu kita happy, seronok, minum apa semua. Boleh buat tak? Tak boleh buat. Allah hanya cuma entertain Nabi Ibrahim AS je. Jatuh dalam api, Allah kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk kesejahteraan Nabi Ibrahim. Ulama kata mula Allah kata sejuk tu menggigil Nabi Ibrahim. Duduk dalam api macam duduk dalam aircon. Sejuk sangat. Diperlahankan temperature dia, barulah Nabi Ibrahim boleh
tenang, masya Allah. Dan Allah telah keluarkan daripada kayu-kayu api itulah keluar buah-buah, macam-macam jenis buah, buah apple, orange, buah ini, buah delima. Nabi Ibrahim 40 hari makan buah-buahan yang keluar daripada kayu-kayu api itu. Dan di tengah-tengah itu Allah telah bagi satu pond, satu telaga daripada syurga. Nabi Ibrahim minum air telaga syurga tiap-tiap hari. Allah bagi satu sofa, dia duduk, sebelah dia malaikat datang sembang dengan dia, teman bersembang, hilangkan kesunyian Nabi Ibrahim. 40 hari Allah layan dia, sehingga akhirnya masya Allah, Namrud dia tengok daripada jauh, dia ambil teropong, dia tengok Nabi Ibrahim AS duk buat apa dalam api ni. Rupanya dia tengok Nabi Ibrahim tengah makan buah anggur. Allahu Akbar. Namrud kata, geram sungguhlah aku ini, masukkan dia dalam api ni supaya dia mati kebakaran. Aku nak tunjuk pada orang keliling aku, ha, inilah balasan siapa yang lawan Namrud. Tapi selepas 40 hari api padam, Nabi Ibrahim keluar di celah-celah abu-abu, di celah orang kata kayu-kayu tadi, masya Allah, berjalan dalam keadaan sangat-sangat sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan wajah dia masya Allah segar, seronok, masya Allah puas, baru keluar daripada taman syurga. Namrud, Allahu Akbar, maknanya gagal aku nak menjatuhkan Ibrahim ni, gagal. Nabi Ibrahim kata, tak apalah, aku tinggalkan korang, kampung ini aku tinggalkan, aku hijrah kepada Tuhan aku. Dipendekkan cerita tuan-tuan, Allah uji Nabi Ibrahim empat kali, empat bentuk pengorbanan, empat kali korban yang besar Allah minta daripada Nabi Ibrahim. Okey, nyawa kamu lulus. Kalau kita tanya kawan kita, lulus tak macam ni punya pengorbanan? Luluslah insya-Allah. Cemerlang. Nabi Ibrahim AS cemerlang dalam ujian ini. Kemudian selepas dia berkahwin dengan Siti Hajar, dapat baby baru, anak baru, Nabi Ismail AS. Allah kata, ujian nyawa kamu dah selamat, sekarang aku nak uji nyawa anak dan isteri kamu. Kalau kita hari ni orang lelaki-lelaki, kita tak apa, mati pun tak apa. Tapi jangan anak isteri kita mati, betul tak? Jangan anak isteri kita lapar, jangan anak isteri kita susah. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar AS daripada Palestin, daripada Mesir, pergi ke Mekah, tuan-tuan. Mekah waktu itu kosong, hutan, tak ada kehidupan. Yang pergi sana memang mati. Ha, lebih-lebih lagi pula waktu itu Nabi Ibrahim AS ada dua isteri. Kalau nak fikir secara logik, isteri pertama duduk di Putrajaya, masya Allah, tempat cantik semua ada, fasiliti semua ada, kelengkapan nak apa semua boleh dapat. Isteri yang kedua, Siti Hajar ni, dia hantar duduk dalam hutan Pahang sana. Hantar pula tempat kampung yang tak ada orang, yang ada rimau, yang ada apa semua tu. Kalau kita ukur dari segi keadilan, kan, ha, andai kata berlaku pada kita pada hari ni, kan, isteri kita ni jangan kata sampai di sana, tengah-tengah jalan, bang, sampai di sini je lah bang ya, tak payahlah jauh-jauh hantar kami sampai ke Pahang sana, dekat Shah Alam ni pun kita boleh jumpa dekat mahkamah syariah bang, insyaAllah, ha, kita jumpa dekat mahkamah syariah lah, ceritalah betul-betul. Kalau dah tak sayang, tak payahlah hantar kami ke sana, kan, biarlah kat sini, dah tak sayang kita berpisah je lah, kan, ha, senang cerita, kalau bini kita lah. Tapi Nabi Ibrahim AS, isteri Nabi Ibrahim yang ikut je suami dia sampai di sana, sampai di Mekah, tuan-tuan. Dia pun tinggalkan isteri dia dengan sedikit bekalan. Siti Hajar tanya, bang, bang, nak tanya satu soalan bang. Ya, adinda, nak tanya, yang abang hantar kami ke sini ni dengan perintah Allah, wahyu daripada Allah ke, ataupun abang hantar saya saja je kami ke sini? Nabi Ibrahim AS tak bagi penjelasan yang panjang, dia cuma angguk. Kalau kita suami kita ni tanya benda penting, angguk je, kan, ha, angguk je. Ini hantar kami tempat yang melibatkan nyawa ni, angguk je. Tapi Siti Hajar punya isteri yang hebat, dia kata, abang, abang pergi bang, abang nak berdakwah, abang pergi berdakwah, abang tinggalkan kami di sini, izan la yudhayana, Allah tak akan sisiakan kami. Nabi Ibrahim AS pergi. Semasa dia pergi, dia bukan tinggal kosong. Nabi Ibrahim dalam perjalanan duduk sekejap, tinggal di satu tempat, dia berdoa, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan isteri aku di rumahmu yang mulia, di Kaabah. Masa tu Kaabah itu lokasi, tak Kaabah, Kaabah tak ada lagi masa tu. Aku tinggalkan mereka di sana. Rabbana liyuqimus salah, supaya mereka nanti jadi anak cucu yang hebat dalam menunaikan solat, menjaga sembahyang.
Yang kedua, ya Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia sayang kepada mereka. Warzuquhum minas samarat, ya Allah, limpahkan mereka dengan buah-buahan daripada seluruh dunia. Allahu akbar. Macam mana Allah nak kabulkan doa Nabi Ibrahim duduk di padang pasir, hutan batu, tiba-tiba dapat buah? Macam mana cara dia? Saya masa saya pergi keluar ataupun belajar dulu di India, saya dengar satu orang alim bagi satu tazkirah. Dia kata cara Allah nak makbulkan doa Nabi Ibrahim nak hantar buah-buahan ke Mekah Madinah ni, Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk angkat beberapa kampung di Syam sana. Syam ni bumi yang subur. Kalau negara Arab yang paling subur sekali Syam lah, Palestin ke, Syria ke, Jordan ke, ya, Lebanon ke. Allah Ta'ala angkat beberapa kampung daripada sana yang paling subur, Allah pindahkan ke Taif. Daripada Taif itulah nanti dia hantar buah-buahan ke Mekah Madinah ni. Anak cucu Nabi Ibrahim nak makan buah-buahan ni. Maka tuan-tuan mulia, Taif tu, benda ni tak ada dalam kitab, tak pernah jumpa, tapi ulama cerita mulut ke mulut. Taifun maknanya yang bertawaf. Taifun maknanya tawaf, perkataan tawaf, Taif tu. Kenapa dia bertawaf? Masa dalam perjalanan nak dihantar ke Taif, maka mereka melintasi kawasan Kaabah. Jadi Jibril AS tawafkan Taif ini 7 pusingan, baru diletakkan di situ. Maka akhirnya sampailah sekarang Taif dinamakan sebagai Taif yang bertawaf. Maka daripada situ Allah hantar buah-buahan. Tapi masa berlaku peristiwa sa'i, Siti Hajar bersa'i, waktu itu belum ada buah, belum ada air zam-zam. Siti Hajar AS redha. Suami meninggalkan kita kerana agama. Wahai Ismail, sabarlah kamu, wahai anakku. Berlarilah di antara Safa dan Marwah. Berlari, keliling-keliling 7 pusingan. Akhirnya Masya Allah sampai pusingan yang ketujuh. Masya Allah. Bila balik, masa tadi dia tinggalkan Ismail tu atas bukit Safa. Ismail AS cuma menghentakkan kaki tumit dia. Kalau agak-agaknya dengan hentakan seorang budak, apa sangat yang boleh berlaku? Tetapi bila korban nyawa isteri diberikan oleh Nabi Ibrahim AS, Allah hadiahkan untuk keluarga ini hari pengorbanan yang kedua. Pada hari itu Allah SWT pancutkan sebuah air mata air daripada syurga, iaitu air zam-zam. Masya Allah. Yang mana bila mana Siti Hajar sampai di tepi Ismail, dikeliling Ismail penuh dengan air. Macam pulau. Nabi Ismail jadi macam pulau di tengah-tengah, dikelilingi oleh air. Masya Allah, dia pun terkejut. Air dah datang. Air zam-zam ni Allah bagi dia 2 sifat. Yang pertama, mengenyangkan. Minum air zam-zam ni kenyang. Yang kedua, boleh menghilangkan dahaga. 2 fungsi. Air zam-zam adalah makanan dan air zam-zam adalah minuman. Jadi bila mana Siti Hajar AS datang, dia kata zam-zam berkumpul-berkumpul. Akhirnya Masya Allah, Allah Ta'ala telah kekalkan keberkatan air zam-zam. Berkat korban nyawa isteri tadi dipertaruhkan untuk agama Allah, Allah jadikan air zam-zam ni bukan sekadar boleh hilang dahaga, boleh hilang lapar. Tapi Nabi beritahu zam-zam lima syuribalahu. Siapa minum air zam-zam dengan apa-apa niat sekalipun, apa-apa hajat yang kita ada dalam hati kita yang kita nak Allah Ta'ala kabulkan, Allah pasti makbulkan doa orang yang meminum air zam-zam. Saat dia sedang minum, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hebat air ni. Allah tak bagi pada mana-mana air pun selain daripada zam-zam dalam dunia. Air ini hasil daripada pengorbanan Siti Hajar AS. Allah tengok lulus juga. Ujian nyawa isteri pun lulus. Selepas 9 tahun Nabi Ibrahim berdakwah, balik tuan-tuan, tengok Ismail dah besar. Macam kita lah, macam saya lah tuan-tuan. Jarang-jarang balik ni, banyak program dekat KL. Sekali balik jumpa anak isteri, Masya Allah, seronoknya anak kita, jumpa kita. Seorang panjat atas kepala, seorang panjat atas bahu, seorang pergi, seorang sini. Kan? Semua, buatlah apa nak buat dengan ayah. Kenapa lama tak jumpa ayah? Nabi Ismail AS dengan Ibrahim, jumpa je Masya Allah, seronok sangat, peluk anak dia, cium anak dia. Bawa pimpin tangan Ismail pergi berjalan kawasan Mina sana. Mina pun bukanlah shopping mall. Tak ada benda pun masa tu. Dekat Mekah bukan apa, hutan lagi. Jalan, bawa jalan pergi tengok. Oh cantik tempat ni, cantik. Alhamdulillah Abah. Lawa kita punya tempat kampung kita, Masya Allah. Jalan-jalan pusing-pusing kampung. Tuan-tuan boleh, kalau orang lain, Allah bagi cuti dulu. Lepas balik berdakwah 9 tahun. Bagilah cuti sekejap, komando kan.
bagilah cuti 2 bulan. Lepas tu pergilah pula nak pergi mana-mana. Nabi Ibrahim AS, petang itu sampai, petang itu bawa Ismail AS, malam yang sama dah mimpi dah. Korban, Allah suruh korban Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim tengok dalam mimpi dia, dia menyembelih anak dia sendiri. Masya Allah. Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mimpi malam nanti, mimpi sembelih anak sendiri, dah tentu bangun tidur tu terkejut kita. Ya Allah, ini mimpi apa ni? Apa tafsirannya? Keesokan pagi bangun-bangun, kita mesti cari ustaz. Ustaz, malam tadi saya mimpi ustaz, mimpi sembelih anak sendiri. Ustaz kata, ya puan, kena sembelih anak lah tu maknanya. Kan? Kalau kita lah. Ustaz kata sembelih anak, eh ustaz ni tak betul ni. Kan? Ada ke patut kena sembelih anak? Tak mungkin. Tanya ustaz lain. Ustaz seorang lagi kata, tak ustaz. Tak akak. Sembelih ayam je kak. Kita kata yang sembelih ayam ni betul. Yang kata sembelih anak ni tak betul ni. Ada ke patut sembelih anak sendiri? Tak logik. Nabi Ibrahim AS tak tanya orang lain, tanya Ismail sendiri. Ismail sedia tak abah sembelih kamu? Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah ke atas leher anak anda ni. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan dapati anak anda termasuk di antara anak yang sabar. Sebenarnya yang kuat semangat ni Ismail. Ibrahim AS pun sendiri selaku bapa, masa dia nak sembelih tu 3 kali, leher Ismail ni tak lut. Dia nervous nak sembelih anak sendiri. Ismail tenang. Akhirnya Ismail ajar pada bapa dia, abah, mungkin abah ni kurang semangat untuk sembelih Ismail kerana tengok muka ni. Jadi sekarang ni Ismail nerap, biar muka tak nampak, abah sembelih Ismail. Masya Allah, Ismail ajar bapa dia. Nabi Ibrahim sembelih sekuat hati dia. Akhirnya Allah punya kuasa, boom, darah menyembah. Nabi Ibrahim kata, matilah anak aku, tapi aku redha sebab ini korban untuk Allah. Sebenarnya kalau ikut janji kita dengan Allah tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita kata hidup mati untuk Allah, nyawa kita untuk Allah, sepatutnya korban macam itulah Allah minta daripada kita. Tapi Allah ni tahu kalau suruh korban sembelih anak sendiri memang tak ada orang nak buat, kan? Tapi Allah Taala suruh ubah daripada sembelih manusia, kamu sembelih lembu, kambing, kerbau. Itu Allah Ta'ala tukarkan, pindahkan kepada kita. Jadi bila Ibrahim AS sembelih punya sembelih, Allah buat satu keajaiban. Nabi Ibrahim sendiri tak sedar masa bila Allah replace leher Ismail dengan leher Kibas. Kibas itu adalah milik Sayyidina Habil yang dikorbankan untuk Allah satu masa dahulu, sebelum dihantar ke dunia untuk menjadi santapan keluarga Nabi Ibrahim. Biri-biri tadi, kibas tadi telah makan macam-macam makanan dalam syurga. Daun syurga, rumput syurga, air telaga dalam syurga. Badan dia pun sihat, besar. Bulu dia pun lawa. Daripada syurga, daripada kayangan, kata kalau orang sekarang ni, daripada kayangan datang, turun macam mana lawanya binatang itu. Nabi Ibrahim AS rupanya tak sedar, rupanya yang disembelih tu bukan lagi Ismail. Ismail ada duduk sebelah ni, duduk tercokok. Ismail pun pelik, kenapa saya tak mati? Dan Ibrahim pun pelik, kenapa yang aku sembelih ni bukan Ismail tapi sebenarnya Kibas? Tapi sembelihkan, habiskan lapar semua. Hari itu Allah jamu keluarga Nabi Ibrahim makan biri-biri daripada syurga Allah SWT. Khuruf daripada syurga. Berkat korban, Allah Ta'ala sebenarnya minta kita korban. Allah nak bagi hadiah pada kita. Tahun ini kalau kita korban lembu, korban kambing, InsyaAllah Ta'ala satu bahagian, 7 bahagian kita korban. Sebenarnya habis korban ini pasti ada hadiah besar menanti kita yang kita tak tahu. Allah nak bagi untuk kita lepas bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Sebab itu jangan takut nak korban. Kadang-kadang kita ni Masya Allah tengok harga lembu dah naik. Tahun ini harga lembu, kalau belah-belah Pahang saya tengok bawah ni RM4,200 harga lembu je. Kan? Pengurusan apa semua lagi, macam mana? Kan? Kalau kita fikir harga RM4,200 tu besar, besarlah. Tapi kalau kita fikir dengan yang kita dah makan belanja, makan Pizza Hut, makan McDonald, makan apa ni, yang kita dah makan selama setahun, mungkin belanja je dah cecah RM50,000 makan kita. Tapi untuk korban RM4,200 ni, kecil sangatlah benda je. Jadi tuan-tuan yang mulia, akhir sekali Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS mengorbankan yang paling tinggi sekali, puncak pengorbanan Nabi Ibrahim. Selepas berjaya korban nyawa, Allah Ta'ala minta korban tenaga dan korban masa kamu
kan, benda-benda lain, harta kamu ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Last kali baru minta yang tu. Nabi Ibrahim kalau ikut logik akal, kami dua beranak nak buat masjid kan, Kaabah ni sebesar itu. Dua beranak, dengan duit belanja tak ada, dengan persiapan tak ada, perkakas tak ada, dan kita tahu batu yang paling pejal sekali dalam dunia ni, batu di Mekah Madinah lah. Bukit yang paling orang kata pejal sekali. Paling susah nak pecah, paling susah nak potong. Batu itulah Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim AS dengan Ismail. Nabi Ibrahim tak tanya banyak. Hamba Allah ni dia tak tanya macam mana nak buat, caranya macam mana, belanjanya di mana, tak payah tanya. Kita cuma kedepankan diri kita. Maka Allah Ta'ala hantar malaikat membantu. Ada batu macam lift. Ulama kata diangkat Nabi Ibrahim atas bawah, batu tu angkat. Makam Ibrahim tu tempat Nabi Ibrahim berpijak waktu dia membuat Kaabah. Selesai Kaabah dibuat, dua permohonan Nabi Ibrahim minta pada Allah. Yang pertama, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami, korban kami. Yang kedua, wa arina manasikana, ajarkan kami cara beribadat. Maka untuk ajar cara beribadat ini, Allah Ta'ala mula-mula sekali perintah Nabi Ibrahim. Sekarang mula-mula sekali benda kerja yang kamu kena buat, iaitu tas kamu, kamu panjat atas Jabal Abi Qubais, laungkan azan, panggil manusia untuk datang menunaikan haji dan umrah di Baitullahil Haram. Nabi Ibrahim tanya pada Allah, ya Allah, aku ni manusia biasa, suara aku paling-paling kuat sampai dekat sini je lah. Selebih pada itu macam mana? Allah kata, kerja kamu hanya menyampaikan, kerja menyampaikan suara ke seluruh dunia ni kerja aku. Nabi Ibrahim panjat atas gunung. Ulama kata saat dia mula nak melaungkan azan, Allah mendapkan gunung-gunung sedunia. Dan Allah telah naikkan semua lembah-lembah, tanah menjadi datar. Saat Nabi Ibrahim melaungkan azan, ajak orang pergi haji, waktu itu ulama kata suara Nabi Ibrahim kedengaran di timur, di barat, di utara, selatan, seluruh dunia dengar suara Nabi Ibrahim. Dan suara orang berkorban ini Allah Ta'ala tak sia-siakan. Suara tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala tembuskan, bukan sekadar dunia je, masuk ke alam roh. Sehingga waktu itu mana-mana nyawa yang belum lagi lahir ke dunia ni, masih lagi di alam roh, mendengar panggilan Nabi Ibrahim AS ajak menunaikan haji dan umrah. Kita pun jawab, labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, kami datang insya-Allah, one day we will come insya-Allah. Satu hari nanti bila kami lahir ke dunia, pasti dan pasti kami akan datang. Kami akan datang, kami datang, kami hadir ya Allah. Masya Allah, banyak kali jawab, banyak kali datang ke Mekah. Masya Allah, kurang jawab, kurang jawab. Kalau tak jawab, tak pergi Mekah lah, mana yang jawabnya, Masya Allah. Jadi akhirnya, Masya Allah, bila mana Allah tengok Nabi Ibrahim ni betul-betul iman, kesetiaan dia semua dengan Allah, Allah Ta'ala bagi dia hadiah yang keempat ini, pengorbanan yang keempat. Tiga hadiah besar Allah bagi pada Nabi Ibrahim AS. Kalau yang mula-mula tadi satu, satu, satu. Yang keempat ni tiga. Yang pertama, Allah bagi title yang paling besar pada Nabi Ibrahim, iaitu Allah Ta'ala beritahu, inni ja'iluka lin-nasi imama, kami jadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Berkat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Allah letakkan seluruh dunia, mana-mana agama pun sayang pada Nabi Ibrahim. Nabi-nabi lain ada agama terima, ada agama tolak. Nabi Isa, orang Kristian terima, Yahudi tolak. Nabi Musa AS, orang Yahudi terima, orang lain tolak. Tapi hanya satu je Nabi dalam dunia, Hindu terima, Kristian terima, Yahudi terima, Islam terima, adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Allah campak semua manusia sayang pada Nabi Ibrahim. Sebab dia disayangi oleh Allah. Kekasih Allah, Allah telah akan tundukkan seluruh dunia untuk sayang kepada kekasih Allah. Yang kedua, ulama kata selepas Nabi Ibrahim wafat, roh manusia ini diangkat ke Iliyin, ke tempat yang tinggi. Roh Nabi Adam AS di langit yang pertama, Isa dan Yahya di langit yang kedua, Nabi Yusuf AS di langit ketiga, Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Musa AS di langit yang keenam, tapi paling tinggi sekali roh Nabi Ibrahim AS di langit yang ketujuh. Allah angkat dia berkat pengorbanan dia, keikhlasan dia. Allah telah angkat selepas dia mati, roh dia paling tinggi di alam sana, alam malakut sana, Masya Allah. Sama dengan kita, kalau kita banyak korban, lepas kita mati nanti Allah angkat roh kita tinggi. Maka habis pengorbanan Nabi Ibrahim AS,
Datang pula manusia yang ketiga, yang paling besar pengorbanan dia untuk Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim tadi, walaupun berat ujian yang Nabi Ibrahim terima, tetapi tidak berpanjangan. Tetapi insan yang ketiga iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan Nabi ni daripada lahir sampai wafat. Daripada hari pertama Nabi lahir, bahkan Nabi telah mula berkorban di saat Nabi dalam perut mak dia baru 2 bulan, Allah telah ambil nyawa bapa dia. Dan Nabi ni Muhammad, dia punya pengorbanan dia panjang dan menyeluruh. Kalau Nabi Ibrahim cuma isteri dan anak, melibatkan isteri dan anak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi pun lapar, menantu Nabi pun susah, bapa mentua Nabi pun berkorban, Abu Bakar dan Umar, menantu Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman pun susah juga, kan? Anak cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain pun susah berkorban. Siti Fatimah, Siti Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, anak perempuan Nabi, isteri-isteri Nabi, Aisyah, kan? Siti Hafsah, semua dan bahkan seluruh sahabat-sahabat Nabi pun telah melakukan pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala di saat mula-mula Allah Ta'ala perintahkan Nabi berdakwah. Korban yang panjang dan korban yang banyak. Banyak sahabat-sahabat dan sahabiah mati. Sumayyah, wanita yang pertama mati syahid untuk agama Allah Ta'ala. Pengorbanan yang panjang. Lapar selalu. Kadangkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu, kadangkala aku tengok dalam saf semayang, dua saf kadangkala di belakang Nabi tumbang sahabat-sahabat Nabi ni kerana kebuluran. Lapar. Nabi Muhammad, isteri Nabi selalu beritahu, kadangkala di rumah kami 2 bulan berturut-turut, rumah, dapur rumah kami tak berasap kerana tidak ada makanan untuk dimasak. Ini pengorbanan. Pengorbanan yang panjang. Satu hari Nabi SAW balik ke rumah, dia tengok isteri semua terbaring. Kan? Macam selaku suami kita sedih tengok isteri kita lapar. Isteri-isteri Nabi ni kalau ditanya kepada mereka ni, Masya Allah, pakaian, tentang pakaian. Kita hari ni Masya Allah pakaian kita hebat, banyak. Kan? Lagi ustaz lagi banyak baju. Kan? Orang bagi macam-macam. Jadi Insya Allah isteri Nabi ni, diberitahu, diberitakan, kami dulu cuma ada selai baju je dalam seumur hidup kami pakai. Waktu suci pun pakai baju itu, nak melawar pun pakai baju itu, masa tengah datang bulan pun itulah baju yang kami pakai. Isteri-isteri Nabi tak mengeluh, tak pernah mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi balik ke rumah, tengok isteri dalam kelaparan. Nabi selaku manusia sedikit mengeluh, sedikit macam tarik nafas sikitlah, sebab waktu itu Allah hantar malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia. Tanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, adakah kamu redha dengan kesusahpayahan yang kamu alami selama ini? Bahkan kalau kamu tidak redha, kalau kamu tidak gembira dengan keadaan ini, Allah boleh ubahkan gunung Uhud, satu Madinah ni, berubah menjadi intan belian untuk kamu guna sebagai untuk menjaga ahli keluarga kamu dan digunakan untuk berdakwah. Nabi SAW tanya pandangan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam beritahu, wahai Muhammad, aku nak bagi kamu satu cadangan, antawadok, berendah diri wahai Muhammad, iaitu tolong Allah Ta'ala bagi kamu dua pilihan, nak jadi raja dan jadi nabi macam Nabi Sulaiman AS pun boleh. Kalau nak jadi raja macam Nabi Sulaiman, senang lenang kamu hidup di dunia ni, seluruh dunia ni di bawah kerajaan kamu pun boleh, Allah boleh bagi. Ataupun kamu nak jadi hamba dalam masa yang sama jadi seorang nabi, kamu boleh buat pilihan. Akhirnya Nabi SAW beritahu, aku pilih yang tawadok, yang berendah diri, iaitu biar satu hari aku kenyang, satu hari aku lapar. Yang kenyang pun bukan kenyang macam kita. Kita ni kalau kita kata dah kenyang, orang kata tambah sikit lagi. Ustaz dah kenyang dah, kenyang dah, tambah sikit lagi ustaz. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, saya pernah pergi ke Mesir, orang Mesir ni kalau dia jamu tetamu, tetamu makan habis, tuan rumah rasa malu. Ini aib ni, satu benda yang memalukan kita, tetamu makan sampai habis. Dia yang dia boleh, tetamu makan sampai tak habis, baru maknanya layanan kami ni sempurna. Kalau tetamu makan sampai habis lauk kita, maknanya ada sesuatu yang kurang. Terbalik ya. Terbalik dia orang punya pemikiran dia orang. Maknanya kalau makan habis, maknanya kita malu keluarga ni. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila sembut makan kenyang, kenyang sikit je daripada biasa. Kan? Satu hari balik ke rumah tengok, tanya isteri Nabi, ada lauk apa-apa ke? Kan? Almari memang tak ada lah. Nak nyimpan lauk. Freezer memang tak ada nak simpan lauk. Ada lauk apa-apa ke makan tengah hari? Abang lapar ni, Masya Allah.
Isteri Nabi datang bawa cuka, Masya Allah, makan. Ha, ini labang lauk kita hari ini, Masya Allah. Kadangkala Anas bin Malik ni, budak kecil, datang bawa lauk depan Nabi. Sampai depan Nabi, pum, tersandung kaki jatuh. Lauk yang nak makan tadi tengah berselera nak makan kambing, tiba-tiba lauk tumpah atas, atas lantai, Masya Allah. Ha, itulah keadaan suasana Rasulullah SAW. Sederhana. Sampai satu hari Sayyidina Umar masuk dalam bilik Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedikit kecil hati merajuk dengan isteri-isteri dia. Nabi SAW duduk sebulan dalam Masjid Nabawi. Tak keluar-keluar. Tak ada siapa boleh datang jumpa dia. Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar minta izin merayu nak masuk. Sayyidina Bilal tak bagi. Rasulullah tak nak, tak bersedia terima dengan siapa-siapa pun. Sayyidina Umar desak juga. Sayyidina Umar pergi rumah anak perempuan dia. Wahai Hafsah, kan Abah dah beritahu. Tolong jangan sakitkan hati perasaan Rasulullah. Rasulullah nak berdakwah, nak banyak kerja. Engkau orang ni, Abah dah pesan, jangan sakitkan hati Rasulullah. Marah pada anak perempuan dia. Masuk juga dalam bilik Nabi SAW. Bila dia masuk dalam bilik Nabi, terperanjaknya dia tengok macam mana suasana zuhudnya bilik Nabi SAW. Langsung tak ada perabot, langsung tak ada tikar, langsung tak ada apa-apa hamparan. Dan di rumah Nabi adalah beberapa benda yang Nabi gantung pada dinding. Bila dia masuk, terus jatuh air mata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Lebih-lebih lagi dia tengok di belakang Nabi melekat kesan-kesan tikar. Masya Allah, waktu itu Sayyidina Umar menangis. Bila Nabi SAW tanya, Nabi bangun daripada tidur, ma yubki ka ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Dia kata, wahai Rasulullah, aku terbayang satu perasaan, satu suasana. Tuan orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tuan kekasih Allah. Kan? Orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita ini beritahu, tak diciptakan dunia ni kalau Tuan tak ada. Begitu tingginya darjat Tuan. Tetapi macam ni kehidupan Tuan. Bantal Nabi adalah kulit kambing dan dia punya kekabur dia, dia ketukkan pelepah-pelepah korma jadi hancur, diletakkan masukkan dalam itu, itulah bantal Rasulullah SAW. Hamparan Nabi, tikar yang dibuat daripada, dianyam daripada daun-daun korma. Itulah orang kata tempat tidur Nabi SAW. Waktu itu Sayyidina Umar menangis. Sedangkan aku teringat Raja Rom dan Parsi yang tak beriman pada Allah, duduk dalam istana yang mewah, makan yang sedap, bilik mereka mewah. Nabi SAW pandang Umar, amma tardha ya Umar ayyakuna lahum dunya wa lana al-akhirah. Nampaknya sampai sekarang kamu masih belum faham, wahai Umar. Allah bagi dunia pada orang kafir, Allah nak bagi kita syurga nanti, masya-Allah. Sekejap je kita korban ni, sekejap je. Tak lama 60 tahun kita hidup, kan? Bila kita mati, Allah Ta'ala akan layan kita dengan layanan yang lebih besar lagi daripada layanan yang Allah bagi pada umat Islam. Sekarang ni masa untuk korban. Sekarang ni masa untuk kita bersusah payah, bermujahadah. Nanti kita mati, Allah layan kita dengan syurga yang seluas sujuh tanah langit dan bumi ni, Masya Allah. Allah layan kita dengan makanan yang dahsyat. Allah Ta'ala akan bagi kita kediaman-kediaman yang mewah, hamparan yang hebat. Allah dah janji dalam Al-Quran. Malu Sayyidina Umar pada hari itu. Sedih Sayyidina Umar. Sebab itu selepas Nabi wafat, bila orang Islam dah kaya semua, satu hari satu kumpulan sahabat yang besar-besar ni, dia orang pun semua dah mewah waktu itu, datang berbisik bagi cadangan pada Siti Hafsah. Wahai Hafsah, kami sahabat-sahabat yang besar-besar ni nak bagi cadangan supaya bapa kamu ni ambillah duit lebih sikit gaji dia di Baitul Mal. Sebab kami semua makanan di rumah kami semua pun dah mewah. Rumah kita pun dah berubah sikit. Orang Islam sekarang dah kaya sikit dah daripada dulu. Dulu kita miskin. Kami nak cadangkan supaya Amirul Mukminin Sayyidina Umar ambil sikit gaji lebih daripada Baitul Mal. Tapi tolong jangan beritahu kepada bapa kamu siapa yang menyampaikan pesanan ini. Kalau tidak nanti bapa kamu tahu dia marah, kami yang kena lempang, kami yang kena pukul. Jadi sebab itu kami minta supaya engkau rahsiakan siapa nama orang yang mencadangkan supaya ditambahkan sikit gaji Amirul Mukminin. Bila disampaikan berita ni tuan-tuan, yang menyampaikan berita ni isteri Nabi. Anak perempuan Sayyidina Umar, selalunya anak perempuan sampaikan ni, ayah memang relax. Tapi saat disampaikan berita tadi, naik kemarahan Sayyidina Umar. Siapa yang berani mencadangkan benda ni pada aku? Cuba beritahu. Siapa yang berani mencadangkan perkara ini kepada aku? Kalau aku tahu, aku hitamkan muka dia. Aku akan denda dia. Tiba-tiba Sayyidina Umar menangis di hadapan anak perempuan dia, Masya Allah. Anak perempuan Sayyidina Umar tengok ayah marah, lepas tu ayah menangis. Terkejut dia. Dia beritahu, wahai Hafsah, ketahuilah kamu, perbandingan aku dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seumpama tiga orang sahabat sekawan.
yang menjalani satu perjalanan nak menuju ke satu destinasi. Alhamdulillah, sahabat aku yang pertama Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan miskin dan susah. Nabi meninggal dunia pun dalam kelaparan. Dan Nabi SAW sudah sampai ke destinasi ini adalah syurga Allah SWT. Sahabat aku yang kedua Abu Bakar pun sama, hidup sebagai orang miskin dan akhirnya mati sebagai orang miskin dan telah masuk ke syurga Allah Taala. Dia kata, andai kata aku orang ketiga ni, aku ubah jalan, aku ubah cara hidup aku, berbeza daripada cara hidup Nabi, berbeza daripada cara hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku bimbang aku Umar tak sampai ke destinasi itu. Sebab itu dia kata Sayyidina Umar, dia rela walaupun dia Amirul Mukminin, dengan baju dia bertampung dengan tampung kulit. Hari ini kita tak pernah tengok mana-mana pemimpin dia pakai baju berjahit. Jangan kata pemimpin, ustaz sendiri pun. Kan? Kadang-kadang baju kita ni serekah-serekah, pap, berlubang. Baju tu kita sedekah lah. Kan? Malu nak pakai baju bertampung. Tapi Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dia sanggup pakai baju bertampung jumpa pemimpin-pemimpin yang besar dalam dunia ni. Langsung tak ada segan, bagi dia pakaian bukanlah satu benda yang besar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, dalam keadaan begitu pun, bila Allah turun ayat inna a'tayna kal kausar, kami bagi kepada kamu banyak nikmat. Ha, kalau kita terkejut, nikmat mana yang Allah bagi? Lapar setiap hari, baju pun tak ada nak pakai, anak-anak pun dalam kelaparan, sahabat-sahabat pun kelaparan. Allah beritahu kami bagi nikmat yang besar, bahkan kami bagi telaga kausar kepada kamu. Sebagai tanda bersyukur, wahai kekasihku, fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang sunat Aidul Adha 2 rakaat, wanhar dan sembelih binatang korban. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Muhammad ni orang faham. Sepatah perkataan je Allah Ta'ala turunkan perintah berkorban, wanhar, sembelih binatang korban, Nabi langsung pergi ke pasar, beli 2 ekor kibas, kabsyaini amlahain, kibas yang paling gemuk Nabi beli. Nabi sembelihkan yang pertama. Nabi beritahu, ya Allah, ini aku sembelihkan niatnya untuk diri aku sendiri dan semua ahli keluarga aku. Nabi sembelih. Nabi ambil pula kibas yang kedua. Ya Allah, ini binatang aku sembelih untuk semua ahli keluarga ke seluruh umat aku yang tak mampu berkorban sampai hari kiamat, maka aku korbankan siap-siap untuk mereka. Hebat fikir Nabi ni tuan-tuan. Kita hari ni fikir diri sendiri banyak. Cuba kita tengok doa kita. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, murahkanlah rezeki aku, sihatkanlah tubuh badan aku, semua aku. Kan? Tak ada untuk orang lain. Untuk orang lain jarang-jarang. Untuk orang yang belum lahir, anak cucu kita yang belum lahir, zuriat kita, 7 keturunan akan datang, ada tak kita doakan? Tak ada. Untuk sampai hari kiamat, keturunan saya, Allah pelihara iman dia, Allah pelihara akhlak dia, Allah pelihara dia punya amalan dia. Jangan ada anak cucu aku yang murtad. Jangan ada anak cucu aku yang membunuh manusia. Jangan ada anak cucu aku yang berzina, yang mencuri, yang buat dosa-dosa besar. Ha, itu nak bayangkan jauhnya pemikiran kita dengan pemikiran Nabi. Nabi Muhammad korbankan siap-siap untuk umat aku. Mungkin di akhir zaman nanti ada yang nak korban tapi tak ada duit. Aku dah korbankan, pahala dia dah dapat. Dia belum lahir lagi, pahala korban dah dapat dah untuk dia, Masya Allah. Dan dia pun tak tahu dia akan lahir sebagai orang yang tak mampu berkorban. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pasar, beli 100 ekor unta. Ha, 100 ekor unta Nabi sembelih sendiri dengan tangan dia, 60 ekor. Ha, bukan main tenaga tu tuan-tuan. Saya pengalaman menyembelih ni paling kuat sehari boleh 3 ekor je sembelih. Orang ingat kan sembelih binatang ni macam mudah. Kan? Sebenarnya dengan nervous kita, takutnya nak berani nak buat tu nak buat ni, tengah-tengah sembelih tiba-tiba pisau pula tumpul pula. Kan? Ha, macam mana nak buat? Tengah-tengah sembelih binatang mengamuk pula. Jadi orang nak sembelih ni, paling kuat kalau saya lah 3 ekor je satu hari. Lepas tu kita tumbang. Ha, tidur sampai ke maghrib. Masya Allah, penat. Tak daya. Sebab apa? Tenaga banyak. Rasulullah SAW sembelih satu hari 100 ekor unta. Masya Allah. Habis selesai sembelih 60, 40 lagi, Nabi serahkan pisau korban kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi SAW satu hari tengok Fatimah nak korban. Nabi kata, kau nak korban, jangan duduk sini, pergi tengok. Sebab apa? Darah binatang korban yang kita tumpahkan itu nanti menjadi saksi di hari kiamat. Masya Allah, Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat. Yang pertama adalah hadis tentang kelebihan berkorban. Ma'amila ibnu Adam amalan, tidak beramal anak Adam satu amalan. Yauman nahari, pada hari raya haji,
ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam, yang lebih Allah suka daripada menumpahkan darah binatang korban. Kan? Darah yang tertumpah itu Allah suka sangat tengok. Dan orang yang korban, laki-laki ke perempuan, kena tengok darah yang tertumpah itu. Kenapa? Nanti di hari kiamat jadi saksi. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat binatang korban ini datang biqurunha wa azlafiha wa ash'ariha. Tanduk yang sama, bulu yang sama, warna yang sama, kuku yang sama, iaitu binatang yang sama. Padahal kita dah makan dah dia. Kan? Dah hilang dah binatang tu, tapi Allah kembalikan balik binatang tadi di hari kiamat jadi saksi. Ini binatang 2019. Oh, ingat lagi, ya Allah, 2019 punya lembu ni, masya Allah. Ini yang kami korbankan dulu. Yang ni 2018. Allahu Akbar. Ini 2017. Kalau tiap-tiap tahun tak miss, balik esok kita mungkin ada 40 ekor binatang korban kita. Seronok tak? Allahu Akbar. Depan Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya aku tak ada amalan lain, ini binatang korban. Lepas tu Allah kata, kamu tengok bilangan dia 40 ekor. Tapi kamu boleh kira tak bulu dekat badan dia ni? Sebab apa? Nanti pahala yang Allah nak bagi daripada kita ni, daripada setiap helai bulu itu satu hasanah. Jadi sebab itu Nabi SAW beritahu, sesungguhnya saat kita mula-mula menyembelih itu, titisan darah yang pertama sebelum jatuh ke tanah, Allah sambut dulu titisan itu. Allah sambut dan Allah simpan di sisi Allah Ta'ala. Nanti di hari kiamat kita balik, ini ada binatangnya dan darahnya sekali. Darah yang kamu sembelih tu, kita ingat darah tu dah hilang, rupanya darah tu masih ada disimpan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi beritahu, fatibu biha nafsan. Orang nak korban sepatutnya kena happy. Daripada sekarang lagi dah, kita dah happy dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya Allah, kami nak korban tahun ini. Azam kita, kalau boleh lembu mahal lagi pun tak apa. 5,000 pun tak apa, 6,000 pun ada. Ha, kalau lembu Brahman tu lagi besar. Kan, belilah, tak kisah, yang penting masya Allah nanti di hari kiamat, inilah kebanggaan kita di padang mahsyar. Dan masya Allah tuan-tuan, boleh ada ulama beritahu, binatang korban inilah jadi kenderaan kita nak melintas titian sirat esok. Ha, masya Allah, nak melintas titian sirat. Kita tengok dalam 40 ekor binatang ni, rasa-rasa seekor ni yang paling gemuk sekali, yang paling kuat, yang paling gagah ni. Ha, ya Allah, aku nak naik yang ni lah. Ha, sebab itu kalau boleh nak korban ni, jangan kongsi 7 bahagian. Sebab apa? Nanti kita punya binatang tu jadi 7 seaters. Kan? Ha, 7 passengers. Jadi nak naik 7 orang, nak melintas titian sirat ni, gayak lah sampai ke tak sampai tuan-tuan. Ha, sebab ramai orang duduk atas belakang dia, jadi berat sikit. Kalau boleh halang-halang nak melompat 1,500 km ni, sap. Ha, kenderaan itu yang cukup kuat. Dan insyaAllah Ta'ala, seorang je kita naik. Ha, macam kereta lah. Kalau kereta ni, dua seat kita dengan isteri kita. Ha, itu pun seronok juga. Tapi kalau 7 seaters, berkongsi je tiap-tiap tahun, 7 bahagian. Ha, nanti nak menyeberangi titian sirat pun, 7 orang juga naik sekali dengan kita. Ha, takut tak sampai je. Kan? Takut sampai sebuah sana. Jadi sebab itu insyaAllah Ta'ala, azam kita untuk berkorban ini, insyaAllah, daripada sekarang lagi. Sebab itu bermula habis Hari Raya Aidilfitri, sebenarnya persiapan kita adalah persiapan nak berkorban. Masya Allah. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi beritahu, mazalan nas fi khairin, kan, mazalal abdu fi khairin madamu yantazirun al-khair. Seorang hamba Allah sentiasa dalam kebaikan selagi mana dia menanti nak buat baik. Lepas habis buat baik, nak buat baik apa lagi? Lepas puasa, nak buat apa lagi kebaikan? Sekarang ni kebaikan paling besar bagi orang yang nak pergi haji, persiapan nak menunaikan haji. Dan bagi orang yang nak berkorban, persiapan korban. Sebab itu sebenarnya ada hubungan yang rapat antara Ramadan dengan Zulhijjah. Antara haji dengan puasa ni ada hubungan yang sangat rapat. Sebab tuan-tuan yang mulia, bila ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa ciri-ciri haji yang mabrur? Nabi SAW jawab dua ciri-ciri haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang di dalamnya kamu paling banyak bagi makan pada orang. Ini yang kita dah latih dalam bulan Ramadan ini. Sepanjang bulan Ramadan kita dah bagi makan. Nanti pergi Mekah pun, dia masa menunaikan haji, insyaAllah Ta'ala latih diri kita banyak bagi makan pada orang. Ha, insyaAllah Ta'ala, doakan saya insyaAllah 5 hari bulan nak berangkat menunaikan haji tahun ini insyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala, bawa 40 orang. Ha, jadi mutawif, inilah untung dia. Ha, tak payah keluar duit lah. Ha, Allah Ta'ala dah terima dah. Kita memang tak ada duit.
Kan? Ha, berdakwah ke sana kemari ni memang tak ada simpan duit. Duit habis di tengah jalan je. Habis untuk tol, habis untuk petrol, habis untuk makan, beli tayar kereta, beli cermin kereta. Itu je kita punya duit yang kita ada. Kan? Tapi Allah ganti, nak pergi umrah tiap-tiap tahun, nak pergi haji, insya-Allah Taala Allah Taala bantu kita insya-Allah Taala. Jadi orang nak pergi haji, azam insya-Allah Taala banyak bagi makan orang. Yang kedua, latihan kita, Nabi beritahu haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya kamu tak buat satu dosa pun. Tak buat satu dosa pun. Sebab itu kita latih dalam bulan Ramadan, kita tak nak buat dosa. Bulan puasa kita latih orang ajak bergaduh dengan kita. Bang, kalau abang nak gaduh dengan saya, abang pergi cari orang lain lah. Saya tengah puasa bang. Saya tengah puasa ni. Nabi tak bagi kita bergaduh bang. Saya tengah puasa. Kalau orang ajak kita berpuasa, kita orang berkelahi, kita kata kita tengah berpuasa. Tapi hari ni masalah kita orang Malaysia, orang tak ajak berkelahi pun kita nak berkelahi juga. Bulan puasa. Orang tak ajak berkelahi, kita yang keluarkan politik punya isu dalam dalam WhatsApp kita. Pap kita keluar. Orang mengamuk semua kerana satu poin je orang berkelahi. Ini masalah kita. Sepatutnya bulan puasa ni bulan tak berkelahi. Bulan Zulqa'dah ni ulama kata adalah bulan, kenapa Zulqa'dah? Zulqa'dah ni maknanya orang duduk. Zaman jahiliah dulu, bulan Zulqa'dah ni kalau dia bertembung, satu orang Arab jahiliah bertembung dengan pembunuh bapa dia. Orang ni bunuh bapa aku ni. Ini peluang aku jumpa dia, memang aku tikam dia sepatutnya. Tapi di bulan Zulqa'dah dia akan berhenti, dia akan break daripada buat satu buat apa benda yang tak disukai walaupun berjumpa dengan pembunuh bapa dia. Maknanya orang Arab jahiliah pun berhenti berkelahi ni. Cuma kita orang Melayu ni masya-Allah kan. Kita sedih baru ni tengah mood raya tiba-tiba dah keluar dah video macam-macam. Tentang pemimpin ini, pemimpin sana. Orang kafir dia boleh belajar apa dengan kita tuan-tuan? Orang bukan Islam, dia boleh belajar apa dengan kita? Kamu ni orang Islam kata berpuasa dan mok raya ni mok bermaaf-maafan. Kami orang bukan Islam ni nak belajarlah juga daripada kamu. Ini tengah raya pun dah berkelahi dah. Tengah bermaaf-maafan. Hari ni maaf, esok dah berkelahi dah. Masya-Allah. Sebab itu nanti budaya berkelahi ni jangan bawa sampai ke Mekah. Nanti pergi Mekah, orang Arab pijak kepala kita. Tak apa bang, sabar, saya tengah menunaikan haji. Orang ajak kita bergaduh, tak apa bang, tak apa, insya-Allah maafkan. Itulah masya-Allah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja, barang siapa menunaikan haji, walam yarfus, sepanjang menunaikan haji tak keluar daripada mulut dia bercakap mencarut, menyumpah orang, memaki amun orang, walam yafsuk, sepanjang menunaikan haji satu dosa kecil pun dia tak buat. Dosa besar tu memang kita tak boleh buat. Sebab tu bulan Ramadan jangan mula buat dosa besar. Terbuat dosa besar, pecah Ramadan kita. Pecah kita punya perisai kita. Itu latihan kita bila pergi haji pun tak nak buat dosa besar, dosa kecil. Bila dia buat dua benda ni, raja'a ka yaumin waladat ummu, dia balik ke rumah ke kampung dia selepas musim haji macam baby yang baru lahir, putih bersih. Macam orang bukan Islam, dia untung bila dia masuk Islam, dia mengucap hari itu dia jadi new born baby. Baby yang baru dilahirkan. Kita orang tua-tua ni yang dah lama Islam ni, bila kita nak merasa nikmat putih bersih macam bayi. Itulah bila kita menunaikan haji, dapat haji yang mabrur, insya-Allah Taala balik kita bunyi buku kita kosong, tak ada dosa. Badan kita bersih, tetapi kena ingat satu benda. Imam Ghazali rahmatullah alaihi beritahu, orang dah pakai baju putih, bersih, dah wangi, bila dia lalu tepi lecak, dia kena buat apa tuan-tuan? Kan? Kita ataupun kereta kita baru lepas basuh, lalu tepi tai lembu, takkan kita nak main langgar je? Kan? Begitulah kita ni selepas berakhirnya bulan Ramadan, dah menangis, dah bertaubat, dah pergi haji. Jadi bila kita lalu di tepi dosa, di tepi tempat maksiat, maka kita sepatutnya tak nak lagi dah terjun ke tempat itu. Tak nak lagi bergelumang. Kalau orang tu dah pakai baju putih, bersih, dah wangi, tiba-tiba lalu diterjun juga dalam lecak, bergelombang dalam lecak, itulah sebodoh-bodoh manusia. Kan? Orang yang cerdik ni, dah bersih, ya Allah, alang-alang dah bersih, tak nak lagi dah kembali kepada dosa-dosa yang lalu, wahai Allah. Kalau boleh, nak kekal bersih ni sampai mati. Biarlah bersih sampai mati, hari engkau ambil kami pun, hati kami, Masya Allah, yawma la yanfa'u malun, wala banun illa man atallah biqalbin salim, jumpa dengan Allah, bawa hati yang sejahtera. Jadi kali itu insya-Allah taala sama-sama kita azam tahun ini insya-Allah untuk kita berkorban dan alang-alang berkorban kita bagi yang terbaik macam Serena Habil alaihissalam
dan kita korban lagi banyak pun tak apa. Tak nak bukan seekor. Nabi Muhammad korban 100 ekor, Masya Allah. Jadi kita pun nak begitulah, insya Allah mudah-mudahan. Dan insya Allah mudah-mudahan berkat korban, kita termasuk di antara orang yang bersyukur di atas nikmat lauk yang Allah bagi. Berkat kita korban, Allah Ta'ala akan hilangkan kemiskinan daripada hidup kita. Berkat kita korban, Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Allah selesaikan segala masalah kita di dunia dan di akhirat. Dan di sebalik pengorbanan kita tahun ini, mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita satu anugerah yang besar yang tak pernah kita mimpikan selama ini. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi hadiah yang besar kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbil Alamin. Sekian dulu aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim. Wa lakum. Wa lisa'il muslimina wal muslimat. Fastagfirullahaladzim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma bimanika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa hidna min mujibatin nadama fil ahli wal mali innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala 'ala khair khalqi Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbal Allah minkum.